بسم الله الرحمن الرحيم Tahukah Yuan Pilla? Habib Lutfi bin Yahya disebut memiliki karomah bisa terbang. Hal itu terungkap karena kejadian ini. Diceritakan ketika itu, ada salah satu sahabat lama dari Habib Lutfi yang datang ke Pekalongan, yakni ke rumah kediaman Habib Lutfi bin Yahya. Namun ketika itu ternyata Habib Lutfi sedang tidak berada di rumah. Beliau sedang pergi ke Palembang, menghadiri undangan dari pemerintah di sana. Sang sahabat begitu sedih karena gagal berjumpa dengan Habib Lutfi, sedangkan mereka sudah belasan tahun tidak pernah bertemu. Di rumah kediaman Habib Lutfi itu, ia pun menelpon Habib Lutfi dan menceritakan bahwa ia sudah berada di Pekalongan, di rumah kediaman Habib Lutfi. Habib Lutfi pun terkejut mendengar itu, dan berkata, mengapa tak mengabarinya dari awal? Seandainya ia tahu bahwa sahabatnya hendak datang, ia pasti tidak akan berangkat ke Palembang. Lewat panggilan video call itu, Habib Lutfi berkata, tapi tunggu sebentar, jangan pulang dulu, 5 menit lagi saya akan datang. Namun tiba-tiba setelah panggilan video call itu berakhir, terdengar suara orang mengetuk pintu, dan mengucap salam. Setelah dibuka ternyata itu adalah Habib Lutfi bin Yahya. Mereka semua terkejut ketika itu, termasuk keluarga Habib Lutfi dan keluarga sang sahabatnya itu. Bagaimana bisa? Padahal dari panggilan video call tadi, terlihat jelas bahwa Habib Lutfi bin Yahya masih berada di acara itu. Namun, setelah panggilan video call itu berakhir, tiba-tiba Habib Lutfi bin Yahya sudah berada di Pekalongan. Karena kejadian di luar nalar itulah, Habib Lutfi bin Yahya disebut memiliki karomah bisa terbang dari Palembang ke Pekalongan dalam sekejap. Masya Allah.